Kunjungan hari ini kepala balai untuk meninjau lahan pembangunan lahan LAT, lahan akses terbuka yang akan dikerjakan oleh Departemen Kehutanan ya. Nah, RI yang mana anggarannya sudah dimasukkan di tahun 2022 tetapi di Bintang. Insya Allah tahun 2003 itu akan pelaksanaan. Yang anggarannya lebih kurang kalau yang dari anggaran yang tahun ini lebih kurang 1,7 M. Tetapi dari perhitungan konsultan LAPI ITB yang kerjasama MOU-nya dengan Kementerian KLHK, itu pembangunannya dari Lesung Batu, Lubuk Kemang sampai Rembang lebih kurang 7,6 kilo dan memakan biaya sekitar 60 miliar. Di mana 58 miliar adalah untuk perkuatan tebing. Pakai perkuatan tebing. Jadi KLHK cuma 2 miliar untuk penanaman. Untuk penanaman pohon buah-buahan. Jadi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang lahannya ada di pinggir sungai akibat dari masyarakat pengambilan batu atau galiansi yang mengakibatkan gerusan atau erosi.